लड़की है जब वो हंसती है मायून बारिश होती है चनक चनक चुम चुम जीजन की कनन तो चाप डुम डुम चाप डुम डुम चाप जीजन मुंद बबे aduh यू तब बहुत मनोला Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat cuy ya. Dan seperti biasa saya cakap, jangan lupa cuci tangan, jaga SOP, dan pastinya jaga kesehatan cuy ya. Selalu jaga kesehatan cuy. Oke, di video kali ini kita akan mereaksi lagi ceramah dari Ustadz Syamsul Debat cuy. Yang mana di sini saya akan mereaksi dua video langsung cuy, tapi enggak, videonya enggak diulang-ulang lagi cuy. Kan kita sudah mereaksi dua video dari Ustadz Syamsul Debat, masih di tempat yang sama gitu ya, ceramahnya masih tempat yang sama tapi diulang-ulang gitu ya. Sekarang saya enggak ulang-ulang cuy, sengaja saya ambil dua video langsung supaya kita nonton sampai pertengahan saja dan video keduanya sampai pertengahan saja ya, supaya ini cuy, supaya tidak menggunakan masa terlalu panjang gitu ya. Oke, video pertama judulnya itu adalah kenapa orang perempuan tak boleh bagi jaga GPS. Kenapa orang perempuan tak boleh bagi jaga GPS? Tunggu dulu, saya artikan sedikit ini cuy. Bagi GPS. Oh, saya paham cuy. Saya paham maksudnya ini cuy. Mungkin ini cuy, kalau di atas mobil, di atas kendaraan, perempuan tak boleh disuruh bagi ini cuy, bagi jaga GPS gitu ya. Mungkin salah jalan atau bagaimana. Tapi saya paham maksudnya ini cuy. Dan yang video kedua itu masih ceramah di tempat yang sama, yang mana judulnya itu adalah suami romantik peluk istri dari belakang kat dapur. Suami romantik peluk istri dari belakang kat dapur. Suami yang romantis peluk istrinya dari belakang di dapur ya, kat dapur, di dapur ya. Posisinya peluk istri itu di dapur. Kalau salah, korang bisa benarkan di bawah cuy ya. Korang bisa benarkan di kolom komentar cuy. Oke, dan langsung aja cuy ya. Tidak berlama-lama lagi cuy. Langsung aja kita ke video yang pertama. Jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Bagi dia jago GPS. Fail. Ini kok kayaknya itu sebab orang perempuan tak boleh bagi dia jago GPS. Fail. Orang lelaki biarlah dia bawa kereta sambil jago ya, GPS. Ya, bawa kereta gitu ya. Okay. Dia kalau jago arah jalan ya, GPS ya. Okey bang, depan lagi, depan lagi, depan, depan. Yeah. Depan, depan, belum lagi ni. Okey, dua-dua simpang. Ya Allah, bang, simpang ke situ. Aduh, salah itu. Aduh, itu tak ada. Itu yang lelaki tu cenia. Korek, orang saya ni. Jauh nak U-turn ni, jauh, jauh. Sabar, sabar. Iya, itu beza dia. Itu beza. Lepas tu orang lelaki, kalau contoh dia daripada KL, dia kena pergi mesyuarat Cik Putrajaya. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dia dah terbayang dah, dua, tiga jalan yang dia boleh ikut. Kau ikut sini ha, ikut sini. Okey, okey, okey. Eh, tapi jalan tu jam weh. Ya, kenapa lah? Hari ni kan ada perayaannya ni. Oh, jalan pintas. Jalan mana? Jalan ni boleh ikut tak? Boleh jalan tu. Cuma jalan tu sempit sikit lagi pun dia buat construction. Oh, habis tu. Jalan mana? Kau ikut jalan ni. Boleh siap, boleh ubah tu ikut jalan ni. Jalan tu boleh? Okey, 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 okey. Okay, okay. Itu lelaki. Ya. Yeah. Orang perempuan kalau dia dah tahu satu jalan tu kan, janganlah kau ubah jalan lain. Kau ikut jalan ni dekat, biarlah dia jauh. Itulah jalan aku ikut. Biarlah dia pusing tiga kali pun. Dia dah biasa je pusing tiga kali. Itulah jalan dia ikut. Sebenarnya kena kebiasaan. Dan orang perempuan dengan orang lelaki, perbezaan inilah yang menjadikan rumah tangga kita bahagia. Okey, okey, okey. Lelaki romantik itu sebabnya syukur dengan apa kita ada. Kita jangan keringat. Rumah tangga ni tiga perkara kita keringat. Pertama, kita takkan kenal pasangan kita melainkan setelah kita kahwin dengan dia. Okey. Satu. Dulu yang kita tahu pasal dia sebelum kahwin tu Fata Morgana aja sifatnya. Tidak berpijak di bumi yang nyata. Yeah, yeah, yeah. Sebelum kahwin memanglah. You suka minum air apa?
Saya suka minum air orange. Ya Allah, sama. Iya. Saya suka makan apa? Saya suka yang pedas-pedas, yang ni. Ya Allah, kita ditakdirkan bersama ke apa ni? Saya pun suka yang pedas. Walaupun dia buasi, semelit semua ada tau. Di sama-sama ini. Saya suka warna apa? Saya suka warna pink. Ya Allah, sama. Apa halak jantan tu suka pink ni? Kan? Tapi sebab dia nak menyamakan diri dia tu kan. Iya, iya, benar. Sebelum kahwin bukan main lagi, kaulah kunci cintaku. Di dalam hatimu ramlah ram. Kaulah segalanya rut sahanaya. Kau sumber ilhamku manbai. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zanazin. Menaruh harapan Zaitun Sanawan. Mata syurga, hidung syurga, mulut syurga, pada syurga di wajahmu Nesh. Akhirnya ambil keputusan, kaulah kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Bila dah kahwin, baru tahu tuh kontut kawan tu busuk ke tidak. Lirik. Dulu nak kontut masuk dalam bilik air, bila dah kahwin kontut bersepah. Siap panggil, mesti kau dengar tak? Tak dengar, sekarang kau dengar. Wah, ajar tu. Yang perempuan pun sama, sambil buat dulang lalu depan suami. Maaf, sorry lah, innalillah. Mulalah dia luka di luka Ishima. Luka di luka Ishima, keliru. Ajai dan Nuril. Kasih yang disangkakan sampai ke penghujung nyawa. Era Fazira rupa-rupanya sekadar di pinggiran Francisca Peters. Di persimpangan dilema Nora. Akhirnya, Rajo Rahmat. Kalau rela ku pujuk spider, tak apa. Ambil keputusan pergi tak kembali Robbani. Sebelum pergi tempat dia, hai hai, bye bye Hazlin. Kan, tapi bila dah berpisah, baru dia teringat. Dulu suami aku marah-marah pun bawa habis belanja. Marah-marah bawa balik lauk. Terasa kehilangan dia. Suami pula terbayang. Dulu marah-marah pun dia buat air kopi untuk aku. Benar. Dulu marah-marah dia gosokkan baju aku. Gosok baju seluar. Suar dalam pun gosok. Sahamano Syed pun tak tahu. Yang suami pula tak sabar. Cepatlah cik. Pakai paling panas sekali. Ambil kau. Ambil. Dia sarung suar dalam tu langsung manu. Apa hal bang? Panik. Dia nak cakap segan. Dia pun SMS. Aku mau pulang amok. Dia pun jawab, terserahlah padamu era Fazira. Seandainya masih ada cinta Dayang Nur Faizah. Lalu dia pun baik balik. Gila, pintar banget ini ya. Bukan kelakar, kelakar atau sekedar ceramah ya. Adalah tu. Dia pintar banget ya. Itu kan lirik lagu, judul. Tak tepuk pun tak tepuk. Asyik. Adalah. Kau nak ambil macam tu juga. Apalah itu. Tak adalah. Oke. Ini diulang lagi cuy ya. Langsung aja kita ke video kedua. Yang penting kita sudah paham lah ya. Oke, video kedua. 3, 2, 1. Jadi dalam pertama kita kena ingat, kita tak akan kenal pasangan suami isteri. Dah kahwin baru kita tahu. Yeah. Orang dulu walaupun tak kenal bahagia tau. Bahagia. Hari ni kita dah kenal segala-galanya sampai tak tahu dah buat apa. Itu sebab nasihatkan anak-anak kita. Jaga perilaku. Jaga perangai. Anak-anak kita sekarang berkapal berapa ramai. Itu budak muda kena tangkap dekat tempat-tempat sunyi. Duduk kat tempat sunyi, kat tempat parking. Berdua, buat apa? Ya, buat apa? Kat tempat sunyi, buat apa? Buat kuih cakui. Tu tak kuih cakui, melokap. Ya kan, kuih cakui lah tu. Kuih cakui pun tak tahu. Tak lah, payah nak cerita. Pergilah tanya orang. Kuih cakui gimana sih? Kuih... Saya teringat lagi tu. Saya enggak tahu kuih cakui. Bila jaman-jaman kan, bagilah kuih tradisional. Hari tu saya pergi ada satu jamuan raya, ada satu bank lah bank masa jamuan raya dia buat sambil meraihkan anak-anak yatim. Saya pergilah majlis tu. Anak yatim tu umur 3 ke 6 tahun. 3 ke 5 tahun. Kecil-kecil dia budak tu. Itulah comelnya budak tu anak yatim. Saya duduk dengan dia ambil gambar. Lepas tu dia tanya, "Cik, kuih karipap tak ada?" Yang ada kuih cendol kan, kuih yang macam cendol lah. Lengkong cendol kan. Lepas tu kuih ada lengkong warna putih, lepas tu ada kek, muffin lah. Budak tu pun tak nak dia kuih-kuih ni, dia kuih KL. Kuih karipap tak ada. Tak ada, dia tu je yang ada. Mulai, bila nak makan ni, cakap. Dan budak tu cakap lah. Tu saya teringat tu kan. Jadi tak kisahlah. Jadi mana balik-balik tadi, kita hanya akan kenal. Kita hanya akan kenal setelah kita kahwin. Yang kedua, keringat. Pasangan suami isteri tak sama dengan yang lain. Jangan dibanding-bandingkan.
Contohnya kita dengan suami isteri kita kan, kita hidup kita. Jangan cakap, cuba ikut dia ni. Jangan cakap, tak elok. Benda tu tak baik. Macam tu. Dia kalau dia kan dia macam ni bang, dia layan isteri dia begini-begini. Tak semestinya elok. Dia cerita yang elok saja, yang tak elok tak cerita. Betul banget, betul banget. Kita jagalah ikut kepahaman kita, suami kita macam mana. Sebenarnya hidup kita biarlah tak senang, tak kaya, tapi bahagia. Betul banget. Kadang-kadang rumah kecil je tapi suami romantik. Itu mustahak tu. Ini. Kita tengah cik bang. Assalamualaikum. Salam bang kat dapur bang. Suami dekat belakang. Peluk. Sam. Ha bang panas. Suka ke tidak cakap? Suka ke tidak cakap? Tahu tak apa. Ha, orang lelaki buat balik nanti. Tapi pastikan isteri kita bukan jenis yang melata. Kalau dia follow bang, sap, dia sikam kan. Kacau lah kan. Ya, suami dan menurut kajian kebanyakan suami yang romantik ini memiliki Roy. Aduh, gua ini kayaknya Ustaz Jamsul Debat ini banyak pengalaman cuy. Kok bisa tiba-tiba kayak stand up gitu, kayak nulis gini ya? Apakah Ustaz ini bukan sekedar spontan saja atau nulis? Kayaknya nulis sih cuy ya. Kayak stand up komedi kan nulis gitu. Oh Roy. Gila, kalau dia ada perut, biasanya dia ada nilai romantik. Lagi boroi dia, lagi romantik. Betul? Iya. Menyanyi-nyanyi dia balik kerja tu. Indah sungguh panorama. Bini jawat. Bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia betul lagu tu. Aduh lagu dah kan. Okay, anak ni ulala doang. Iya. Tak apa dia ngorak kan. Dia ngorak nyanyi lagu Mistan lama pun boleh. Like jo khatu je. Woteri ademi hazaru rangge ke nazaru ban gay. Langsung keluar. Kita tepuk tangan dulu sih. Ustaz bisa nyanyi lagu. Gila sih. Okey mati. Okey lalu. Okey. Enggak. Romantik tu sebabnya orang perempuan jangan pakai postman lagi dah. Buat tegur suami, faham? Long, postman aku long. Kau cakap dengan abah kau. Si goreng dah siap. Oh, ya, pakai perantara ya. Bah, mak cakap si goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau, kau jawab lagi. Mak, abah cakap, kau jawab lagi. Kau cakap dengan abah kau sekarang, now. Dia timbalan pengusi pus wanita. Cakap putih. Tak, bukan sini dah, tempat lain. Tempat lain. Cakap dengan bapak sekarang. Now. Now. Ni babah ni mak cakap tu sekarang. Now. Kau cakap dengan mak kau. Tak kerti bahasa ke apa? Mak ni abah cakap tu. Tak kerti bahasa ke kau cakap dengan abah kau nyokong hajar habis. Tak lah. Ilah. Kan tak elok tu. Kan? Jadi apa salahnya suami tengah basuh motor, isteri yeah. Datang gosok tu. Abang. Ya. Bila corner air tu kat isteri langsung keluar bini klip Hindustan. Ya, Hindustan lagi. Kan kita tengok Hindustan tu kalau ada babak yang langsung lagu, betul tak? Betul, 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 betul banget. Langsung betul. Suami dia, Kowilad kihen, jabo hasti hen, mak nyawut, baris hoti hen, canak-canak cum-cum. Jiran ki kanan tu, cap dum-dum, cap dum-dum, cap. Jiran pun terbabit. Aduh. You tak buat manalah. Keren banget Ustaz kayak gini sih. Apa ya, kayak menurut saya keren banget sih. Keren banget sih. Kan gue karakter lelaki yang suka lagu-lagu Hindustan gitu ya. Gue ulang di situ sih. Dapat banget gitu ya. Jabo hati he mak nyaut baris hoti he. Ulang. Gue ulang cuy ya. Abang. Iya. Ya. Bila corner air tu kat isteri langsung keluar bini klip Hindustan. Iya. Kan kita tengok Hindustan tu kalau ada bapak macam yang langsung lagu, betul tak? Ya, betul. Tak tahu. Langsung suami dia, Kowilad kihen, jabo hasti hen, mak nyaut, baris hoti hen, canak-canak cum-cum. Jiran ki kanan tu, cap dum dum cap dum dum cap. Jiran pun terbabit. Aduh. You tak buat manalah kita tahu kan. Kemesraan. Keren.
Itu sebab 4S ni kecantikan kita ni. 4S kan saya sebut tadi, salah satunya sebab jiwa kita nak cantik. Ibadah. Sama-sama solat sama-sama. Bila solat sama-sama, ajak suami kita. Katalah suami kita ada penyakit period tak berhenti. Ada orang lelaki period tak berhenti, maknanya dia tak semayang, tak semayang. Orang perempuan pada time cuti dia sepanjang tahun, tak apa Johnny pad dia pakai pun tak tahu. Dia kalau buka banjir lah kira dia tu. Kan tu sebabnya suami ni kena ajak elok-elok. Jangan garang-garang orang perempuan, maintain. Garang-garang. Abang, kamu sebagai ketua keluarga kena jadi imam tau. Kenapalah aku rasa perasaan aku lain macam ni, nampak macam ni tu kan. Abang jadi imam, abang. Wah, langsung tak jadi semayang jadi benda lain ni, tak lah. Mana cakap lah elok lah. Suami pun jadi imam, bayangkanlah kan. Dan jadi imam, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Isteri dia suamiku. Nampak dalam hati. Sampai ayat inna a'tayna kal kautsar. Itulah ya. Jangan nak ada agak dah. Okey je. Oke cuy, itulah tadi ceramah dari Ustadz Syamsul Debat ya. Di sini saya mereaksi dua videonya cuy ya, dua video. Dan di sini saya nggak tahu ini berurutan apa enggak gitu cuy ya. Saya nggak jadi masalah. Yang pastinya saya harus menyelesaikan ceramah yang tempatnya masih sama gitu ya. Saya penasaran aja gitu ya, isi dari ceramahnya itu macam mana gitu ya, mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Dan aduh, gua kayak gimana ya, saya dapat pengajaran banyak, saya mendapatkan hiburan juga. Pokoknya yang dia cakapkan itu saya gak nyangka aja cuy. Ini kayak saya berpikir Ustadz Syamsul Debat ini menulis ke, atau memang banyak ini cuy, banyak pengalaman ya. Biasanya stand up comedy, kalau kita bicara stand up comedy cuy, spontan keluar dia cakap itu karena pengalaman. Dia tak menulis gitu ya. Dan Ustadz Syamsul Debat ini kayaknya pengalaman cuy. Ya sebagian mungkin ada ditulis cuy, tapi kebanyakan pengalaman gitu ya. Dia bisa mengerti aja gitu ya, sampai laguin dia dihafal gitu ya. Waduh. Apalagi kisah dimana kita harus menjalani namanya pacaran dulu sampai menikah gitu ya. Dan memang sangat beda saat pacaran dengan sudah menikah gitu ya. Gila, banyak banget pengajaran yang bisa kita dapat gitu cuy ya. Waduh. Bukan dari pengajaran aja cuy, saya terhibur banget. Dan kayak apa ya, saya membuat video ini tuh bukan semata-mata karena memang pekerjaan saya cuy, tapi saya bisa mendapatkan suatu pengajaran yang tak pernah saya dapatkan di luar sana gitu ya. Mungkin ya, mungkin kalau yang tengok video ini teman-teman saya dari Indonesia mungkin agak tak paham gitu ya. Karena saya sudah lama ya, hampir 2 tahun mereaksi video-video dari Malaysia, jadi saya paham ya. Cuman saya tak bisa membalas, itu aja. Saya nggak bisa membalas gitu ya. Kalau teman-teman cakap macam ini, saya tak bisa membalas gitu ya. Tapi saya paham mereka cakap apa gitu ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Terima kasih buat korang yang selalu stay di channel NDTK. Dan sumpah, saya setiap minggunya harus ya, harus mereaksi ceramah-ceramah yang unsurnya seperti ini cuy. Ada komedinya, ada pengajaran yang kita dapat, dan intinya bisa menghibur saya dan bisa menghibur korang juga cuy ya. Terima kasih banyak ya. Dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye. Na 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 na.